Kenapa DPO saat ini itu menjadinya 3? Karena dianggap Rivaldi itu yang menjadi Andika. Persoalan DPO Peggy tersebut ya, kami pihak tim ini pengacara ini tidak ingin membahas karena di dalam persidangan itu kami tidak pernah membahas DPO ya. Dan DPO itu tuh muncul itu karena adanya laporan dari keluarga korban yaitu Pak Rudiana, bapaknya Eki ya, di hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 di jam 18.30 setelah adanya penangkapan 7 orang di depan SCP 11 ya. Dia di BAP memberikan kesaksian munculnya DPO itu dari penjelasan Pak Rudiana. Dalam penjelasan BAP-nya Pak Rudiana itu ada 4 DPO. Pertama ada Andika, Andi, Dani, dan Peggy yang saat ini sudah tertangkap ya. Nah itu tapi, semuanya tapi tinggalnya itu yang itu ya kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu sama sekali seperti apa wajahnya, bentuknya seperti apa kami tidak tahu. Tapi di dalam BAP-nya Pak Rudiana tertulis mereka itu semuanya tinggal di Banjarwangunan ya, bukan yang saat ini Peggy itu yang tertangkap di Desa Talun ya. Dan itu gak yang dimaksud sih yang di Talun tuh orangnya sama atau tidak kita nggak tahu gitu. Oke. Terkait apalagi dengan kasus Rivaldi yang berbeda dari kasus ini ya Bu. Iya. Setelah memberikan kesaksian Pak Rudiana, barulah ketujuh pelaku yang sudah ditangkap sama Pak Rudiana itu yang pertama kali di BAP itu Eko di tanggal 31 Agustus di jam 20 lebih 20 menit ya. Baru di malamnya itu tepat dini hari ya, di tanggal 1 September 2016 pertama itu Eka Sandi di jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu yang memberikan keterangan itu ada 4 orang. Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya sama Suprianto ya. Setelah itu baru Sudirman jam 8 pagi di tanggal 1 September. Setelah Sudirman baru Rivaldi yang disangkutkan yang dianggap menjadi Andika. Nah gitu. Makanya munculnya Rivaldi itu yang membuat sekarang viral itu karena posisinya Rivaldi itu. Kenapa DPO saat ini itu menjadinya 3? Karena dianggap Rivaldi itu yang menjadi Andika. Seperti itu. Padahal Rivaldi itu tidak, bukan nama Andika. Rivaldi itu Aditya Wardana alias Ucil dipanggil sama teman-teman sekitarnya ya. Andika itu tidak ada sama sekali. Dan ditangkap sebelum kasus. Sebelum tanggal 31 Agustus. Rivaldi sudah ditangkap tapi dengan kasus yang berbeda. Ya. Terima kasih. Ibu Cindy nama lengkapnya? Cindy Sembiring. Saya My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.